Assalamualaikum, salam sehat, Cucuk. Saya baru membeli kit modul tegangan tinggi. Menurut saya ini murah sekali, tidak sampai Rp40.000. Cocok bagi kalian yang ingin belajar tegangan tinggi seperti saya. Fungsi dari tegangan tinggi ini bisa kalian lihat video saya berikutnya. Mungkin karena murah sampai tipe transistor yang digunakan tidak ada tulisannya. Transistor yang pasti NPN. Karena ini sudah modul jadi, saya rasa tidak ada yang penting dalam pemasangannya. Semua sudah ada gambarnya. Yang sedikit ragu-ragu yaitu pemasangan lilitannya. Karena saya sendiri juga masih ragu. Yang pasti ujungnya kalian harus bersihkan dari lapisannya. Lilitan ini ada dua lilitan, terlihat dari ukuran kawat yang berbeda. Oke, yang ini saja yang akan saya gabung dipasang di tengah. Untuk transistor ikuti saja modulnya. Saya berpatokan pada emitter yang disambung ke ground. Lalu dioda, perhatikan saja yang ada gambar gelangnya, ikuti saja. Yang lainnya sepertinya tidak ada aturan khusus. Kemudian untuk pin outnya, kalian solder di ujung dan ujung. Dan yang tengah kalian lepas. Oke, sudah selesai. Untuk transistornya ikuti saja, ini depannya. Pinnya BCE, emitter mendapat ground. Kemudian ini saklar. Ini dioda. Perhatikan arah gelangnya, jangan sampai salah. Dan resistor. Yang paling penting dalam rangka ini, pemasangan lilitannya. Kalian perhatikan saja bentuknya. Oke, kita coba dengan baterai 18650 3,7 volt. Yang pasti bila kita on kan ada suara dengung dari lilitannya. Bila terdengar suara dengung artinya oke. Bila tidak keluar percikan apinya seperti ini, kalian dekatkan saja pin outnya. Dan perhatikan pemakaian arusnya cukup besar, sekitar 1 ampere.
Oke, sekian praktek saya kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadi referensi mengenai kegunaan modul ini. Tunggu video saya berikutnya. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.